sore-sore paling enak ngebakso warung bakso Pak Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget, mantap pokoknya. Kamu makan dulu. Aku mau potong rambut. Makan. Ya kan bentar lagi datang. Lalu kamu bisa nempok di sini, kamu percaya kan? Nggak jelas banget asli, kesian, kesian. Kenapa sih kok kita nggak laku-laku jualannya? Mungkin kita kurang ramah. Nggak mungkin. Emang kita nggak ditakdirin buat jualan deh, Pak. Jangan begitu, sabar nak. Ayah punya cara untuk dagang laris. Gimana? Kita bagiin gratis. Pasti. Kenapa sih ayahku hanya tukang bahan? Sabar nak. Kita harus bersyukur. Ya tapi kita gak punya apa-apa, apa yang mau disyukuri? Ya bersyukur, kita masih bisa makan, bisa pakai pakaian, bisa dagang. Bersyukur. Jangan selalu ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah, nak. Kayak di sinetron ya? Maafkan, saya dari Bekasi. Maafkan saya dari Bekasi. Maafkan saya. Nggak ada mobil. Aku aja. Lu nyetir. Pak Dil. Lihat deh, berasa punya anak perawan gue. Tiap les apa aja gue temenin, tiap main gue temenin sama orang laki gue jagain. Habis berarti aku jemput kamu lagi nanti pas main tenis ya? Iya, nanti malam aku tenis, kamu jemput aku jam 9? Iya. Habis balik kerja aku jemput. Oh, ternyata begini rasanya punya suami, guys. Abis main badminton, nemenin BM. Baby mau kemana? Aku mau makan. Mau makan apa? Makan hotpot. Iya, ada. Apa harus makan kambing? Jangan. Enggak, aku apa kamu? Kita umpetin kameranya Jero. Iya. Siap. Ya, bentar ya, Mbak. Saya mau umpetin kamera Jero. Melayang malam bus. Kamera apa sih? Kamera. Hah? Kamera? Dibohongin ya? Aku HP ada. Fadil bohong. Tukan di konten. Cep Adik kena lau. Di sini. Kameranya mengumpat. Happy birthday. Maaf kan kiri. Kukira bahwa kita berdua.
Guys, hari ini aku nebeng. Disetirin. Wah. Keren banget mobilnya dan keren banget. Aku bingung mau ngapa. Salting, aku juga salting lagi. Bang suaranya bang, kok mirip video ya suaranya. Buat Kianu, karena sekarang aku sedang bertanya untuk Kianu. Eh.